enak makan pakai cara bikin lapar kayak begini. Benar-benar perpaduan yang sempurna. Ucup hitung, yes. Hancas mau kasih tahu sama kalian. Nah, sekarang kita mau nyobain ini adalah ayam gerang Bali. Yeah. Ayam gerang Bali. Hmm. Nih, guys, lihat ya. Wow. Kuahnya. Wow. Kita cobain dulu kuahnya ya. Nah, ini aromanya wangi banget, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya gurih dan benar-benar seger banget nih. Hui hui. Guys, nah dan aku tuh suka banget sama tekstur rempahnya. Bumbunya ini benar-benar berasa banget, guys. Nah ini sekarang aku cobain ayamnya dulu ya, guys. Cobain ayam. Ayamnya ya, nih. Bismillahirrahmanirrahim. Daging ayamnya langsung melepaskan diri dari tulangnya. Ayam gerang asemnya benar-benar gurih. Ini kita ada, wih, boy, udah dong tulangnya taruh aja kan masih banyak ayamnya. Soalnya enak banget. Gimana rasanya? Enak. Enak banget. Kuahnya suka nggak? Suka banget. Daging ayamnya suka nggak? Tuh, kok dirajin guys ya, kecil-kecil rajin. Kita kolaborasikan ayam gerang asem Bali dengan pelecing kangkung. Kangkungnya guys kasih sini, nah. Perpaduannya benar-benar sempurna, guys. Pantes. Yes. Aku mau dong pakai sambal, pakai kentes. Jam yang banyak ya. Yeah. Iya. Dikit-dikit aja. Yuk, kita makan sayur ya teman-teman di rumah. Rasanya enak kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum makan, guys. Ini dia nih, definisi endul surendul tak kendul-kendul ngunak, guys. Kolaborasi yang Selesius. Wah, guys. Bener ini gak bisa didiemin, guys. Dapur Ciragel tuh emang the best of the best, guys. Ucup juga mau ah, makan pakai sambal kayak kancis. Ini kita mau makan yang enak-enak lagi, jangan kemana-mana guys, tetap dibikin lapar. Lapar terus! Eits, jangan kemana-mana dulu ya guys. Setelah ini kita mau makan ketoprak khas Jakarta yang endul banget. Sesaat lagi ya guys, tetap dibikin lapar. Lapar terus!